Cara sukses merawat buah tin dalam pot agar cepat berbuah. Tin atau adalah salah satu jenis tumbuhan penghasil buah yang dapat dimakan. Tumbuhan ini berasal dari Asia Barat. Buah yang dihasilkan tumbuhan ini sama dengan nama tumbuhannya, yaitu tin. Kata tin berasal dari bahasa Arab yang dikenal uga dengan ara atau buah ara atau pohon ara. Tumbuhan ini sebenarnya masih berkerabat dengan pohon beringin dari genus yang sama, yaitu ficus. Pohon buah tin dapat tumbuh hingga ketinggian sekitar 10 cm dengan batang lunak berwarna abu. Daun agak besar berlekuk ke dalam dengan 3-5 cuping. Yang disebut dengan buah sebenarnya adalah dasar bunga yang membentuk bulatan, ukuran panjang buahnya sekitar 3-5 cm. Buah tersebut memiliki warna hijau saat muda dan berwarna ungu apabila telah masak. Pohon buah tin mengandung getah yang dapat mengobati iritasi. Berikut cara sukses merawat buah tin dalam pot agar cepat berbuah. Lakukan penyiraman secara maksimal, maka buah tin akan tumbuh dengan maksimal. Pot buah tin ditempatkan pada tempat yang terbuka, agar tanaman buah tin mendapatkan sinar matahari secara langsung. Lakukan penyiraman sebanyak 2-3 kali sehari, agar kelembapan media tanamnya tetap terjaga. Agar nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh terpenuhi, lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK dan pupuk kompos. Jika tanaman buah tin terserang hama penyakit, lakukan pengambilan hama secara manual atau membuang bagian tanaman yang terserang hama dan penyakit. Jika hama dan penyakit tersebut masih belum bisa dikendalikan, maka bisa menggunakan pestisida sesuai dosis yang ditentukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.